Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Liza. Hari ini Salsa akan mengerjakan tugas dari Miss Liza, yaitu mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Hari ini Salsa akan membuat salad buah. Kita pasti sudah tidak asing kan dengan salad buah. Nah, salad buah sendiri terdiri dari buah-buahan yang kalian sukai. Di sini ada buah, anggur, fenkeng, kiwi, stroberi, pir, mangga, semangka, dan melon. Selain enak dan segar, salad buah sendiri mengandung nutrisi dan vitamin yang terkandung dari buah-buahannya. Alat-alatnya cukup simpel. Parutan keju, pisau, alat untuk memotong, sendok, dan mangkuk. Mari kita buat salad buahnya. Sekarang kita akan membuat dressingnya. Pertama, siapkan mangkuk dan sendok. Lalu masukkan 2 yogurt cream ke dalam mangkuk. Lalu tahap ketiga, masukkan mayones 3 sendok saja ya. Tahap selanjutnya, kita masukkan susu kentangnya sebanyak 3 sendok. Tahap selanjutnya, kita akan meraut kejunya agar lebih creamy. Lalu kita aduk hingga merata. Selanjutnya kita akan memotong-motong buahnya. Kita akan menyiapkan pisaunya dan alat untuk memotah ketelanan dan cekalnya. Pertama aku akan memotong anggur. Sebagian anggurnya akan jadi garnish ya guys. Selanjutnya aku akan memotong stroberi. Pisahkan. Iya, sebagian stroberinya nanti akan jadi garnish juga ya guys. Jangan lupa juga kita pisahkan daunnya. Lalu kita masukkan juga stroberinya lagi ke dalam sini. Lanjutnya kita akan memotong kiwi. Aku pakai kiwinya pakai kiwi gold guys, jadi manis. Dan kiwinya akan jadi garnish juga ya guys. Lalu kita masukkan kiwinya. Lalu selanjutnya kita akan memotong melon. Thank you.
dan masukkan lagi melonnya ke dalam mangkuk. Selanjutnya kita akan memotong semangka. Lalu kita masukkan lagi ke mangkuk sajinya ya. Selanjutnya kita akan memotong pir. Selanjutnya kita akan memotong mangga. Sekarang tinggal kita masukin semua buahnya ke dalam garnish yang tadi udah kita buat deh. Kita aduk dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita masukkan ke dalam mangkuk saji. Tahu gak kenapa mangkuknya ada dua? Karena yang satunya buat tester. Tahu kan testernya buat siapa? Ya betul, saji dah. Mana ya saji dah? Saji dah, sini. Aku mau minta tolong. Tolong apa? Makanya enaknya suka. Ya dong, buatan aku. Aku mau minta tolong ini, enak karena buah-buahannya segar. Nah, kalau udah, lalu kita akan parutkan keju. Kamu boleh kan? Kamu boleh kan ada garnisnya sendiri? Aku tidak boleh, tidak, aku mau kan. Bentar ya. Nah, nanti kita akan ada garnisnya. Nih, gimana? Tata aja. Supaya kamu mau. Nanti kamu coba ya, saat buat badan aku. Oke, pasti enak. Nah, udah jadi deh saladnya. Yuk, sajidah cobain. Okay. Jangan lupa baca bismillah ya Sajidah. Oke. Okay. Enak banget. Alhamdulillah. Sekian dulu cara membuat salad buah ala aku. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga Miss Liza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.